wabarakatuh, sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Putri Desyanti, berasal dari SLBN Pembina Provinsi Kalimantan Timur. Biasanya Ibu Putri mengajar di kelas 12 SMA LB Tunagrahita. Nah, tadi kalian lihat kan Ibu Putri lagi asik membaca. Iya, membaca itu ternyata banyak sekali loh manfaatnya. Selain untuk menambah ilmu pengetahuan, kita jadi banyak sekali informasi yang kita dapat. Nah, kalian tahu tidak apa Ibu Putri baca tadi? Yang Ibu Putri baca tadi adalah tentang doa-doa untuk anak-anak. Nah, kali ini Ibu Putri akan meringkasnya dalam video yang berjudul 7 Adab Makan Menurut Ajaran Rasulullah SAW. Kalian mau tahu videonya? Sebelum itu, yuk Ibu Putri ajak kalian mengetahui apa saja sih isi video yang akan Ibu Putri sampaikan kepada kalian. Oke, kalian mau tahu apa saja isi dari video yang akan Ibu Putri sampaikan kepada kalian hari ini? Yang pertama, doa sebelum belajar. Yang kedua, doa sesudah belajar. Yang ketiga, video tentang 7 adab makan menurut ajaran Rasulullah. Yang keempat, latihan anak-anak tentang 7 adab makan menurut ajaran Rasulullah. Dan yang kelima, praktek membaca doa sebelum makan dan sesudah makan. Oke, kalian sudah tahu? Kita mulai ya. Sebelum kita belajar, yuk kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yuk doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, untuk doa sesudah belajar kita tahan dulu ya. Kita menuju ke video tentang 7 adab makan menurut ajaran Rasulullah. Kalian sudah siap untuk simak videonya? Oke, silahkan kalian tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini Ibu Putri akan memberikan pengajaran untuk kalian dengan tema 7 adab makan menurut ajaran Rasulullah. Nah, kalian pasti sudah sering kan diberitahu oleh orang tua kalian bagaimana adab-adab kalau mau makan. Tapi kali ini yang Ibu Putri ingin sampaikan adalah adab makan menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian mau tahu? Sebelum kita jelaskan lebih rinci, yuk Ibu Putri ajak kalian nonton video tentang 7 adab makan menurut ajaran Rasulullah. Kalian simak ya videonya.
Dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalian sudah tadi simak videonya? Iya, benar. Itu video Nusa dan Rara tentang menjelaskan adab makan menurut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya kalian tambah ingat, yuk Ibu Putri ajak kalian mengulang lagi 7 adab makan menurut ajaran Rasulullah. Adab yang pertama, sebelum makan kalian harus cuci tangan. Ya, cuci tangan ya, sampai bersih supaya tangan kalian tidak ada kumannya. Jadi kalau kalian makan nanti, makanannya tidak kotor dan tidak membuat perut kalian sakit. Oke? Lalu, adab yang kedua adalah membaca Bismillah. Tapi akan lebih baik lagi jika kalian membaca doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kepada kami melalui rizki yang Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Adab yang ketiga, jangan lupa adab yang ketiga ini kalian harus makan menggunakan tangan kanan. Iya, jadi Rasulullah sangat memberikan pengajarannya untuk kalian makan dengan etika yang baik menggunakan tangan kanan. Walaupun kalian menggunakan sendok atau makan langsung dari tangan, tetap menggunakan tangan kanan ya. Adab yang keempat, kalian makan harus duduk. Hei kalian, biasanya kalau jajan di kantin, jangan lupa tetap makan duduk. Jangan berlari-lari makannya. Ternyata dalam ilmu kesehatan, dokter pun juga melarang kalau kita makan atau minum sambil berdiri. Dianjurkan duduk. Oke? Dan adab yang kelima adalah makanan kalian yang panas tidak boleh ditiup. Tidak boleh meniup makanan yang panas. Lebih baik kalian kipas. Iya, benar. Jadi, dalam ilmu kesehatan pun dokter melarang kita untuk meniup makanan yang masih panas. Nah, kalau kalian sudah sangat lapar dan ingin makan tapi makanan kalian masih panas, lebih baik dikipas ya, atau bersabar untuk ditunggu sebentar sampai dingin, tapi jangan ditiup. Adab yang keenam adalah minum dalam 3 tegukan. Gluk 1, gluk 2, gluk 3. Iya, anjuran yang diberikan Rasulullah ini ternyata agar kalian tidak tersedak karena minum terburu-buru. Minum perlahan-lahan 3 kali tegukan baru berhenti. Setelah itu boleh minum kembali. Ingat ya, pelan-pelan.
adalah ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akan lebih bagus lagi jika kalian berdoa doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang muslim. Amin. Bagaimana? Sudah tahu kan 7 adab makan menurut ajaran Rasulullah? Nah, kalian pasti mau kan melakukannya sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap Rasulullah? Iya, oke. Jadi setelah ini kalian makan dan ikuti 7 adabnya ya. Oke, Ibu Putri pamit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan terus ambil kebaikan dari ajaran Rasulullah. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kalian sudah saksikan videonya? Kalian sudah paham? Ya, kalau kalian sudah paham, berarti kalian sudah siap dong ya untuk latihan soal tentang 7 adab makan menurut ajaran Rasulullah. Yang keempat adalah latihan tentang 7 adab makan menurut ajaran Rasulullah. Nah, di video kali ini Bu Putri akan tunjukkan hasil-hasil dari pembelajaran teman-teman kalian di SLBN Pembina Provinsi Kalimantan Timur tentang menjelaskan 7 adab makan menurut ajaran Rasulullah. Kalian mau lihat? Oke, silahkan lihat. Sudah kalian lihat? Bagaimana? Keren ya? Nah, selanjutnya teman-teman kalian juga akan mempraktekkan tentang doa sebelum makan dan sesudah makan. Kalian mau lihat juga? Oke. Allahumma fadlana bima dzakana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal alhamdulillah amana wa sakana wa ja'ala anna minar muslimin. Amin. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozakotana wakina azabannar. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahanu ilahi lahi
sia ama wa sakona waca alana mina musimi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Bagaimana? Kalian sudah saksikan videonya? Nampaknya kalian tertarik ya, ingin mencobanya di rumah? Iya, setelah kalian nonton video ini, kalian boleh mempraktekannya dan memang harus dipraktekkan. Jadi ketika kalian makan, ayo ikuti 7 adab makan menurut ajaran Rasulullah. Dan jangan lupa ya, doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Nah, sebelum Ibu Putri tutup video kali ini, kita jangan sampai ketinggalan untuk membaca doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, semoga berkah ilmu yang Ibu Putri berikan hari ini. Jangan lupa dipraktekkan. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.